Halo sahabat ternak seluruh Nusantara, kali ini saya akan berbagi informasi tentang kisah inspiratif Bob Sadino. Bisnis dengan modal 50 ayam petelur. Tapi alangkah baiknya sahabat ternak Nusantara untuk subscribe dahulu, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mari kita lanjutkan. Tak banyak orang yang tahu, Bob Sadino memulai usahanya dengan modal 50 ayam petelur. Bersama istrinya, pada 1968, ia mulai menjual dagangannya ke orang-orang Gedongan, umumnya Barat, yang tinggal di Kemang, Jakarta Selatan. Kini, siapa yang tidak mengenal Camp Chicks, yang selain menjual telur, juga berdagang ratusan kilogram daging sapi, sayuran, daging ayam, dan minuman pokoknya segala macam kebutuhan hotel dan rumah tangga modern zaman sekarang. Majalah Tempo edisi tanggal 3 September tahun 1983 menulis tentang apa yang bakal terjadi pada usaha Bob Sadino itu sepeninggal sang pendiri. Supermarket milik keluarga Sadino itu menjadi bahan percakapan dalam seminar tentang bisnis keluarga yang diselenggarakan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Manajemen Pertahanan dan Keamanan, LPPM, serta Institut Manajemen Prasetya Mulia pada tanggal 24 Agustus tahun 1983 di Jakarta. Bukan karena Bob Sadino pandai menjual daging dan telur yang membuat seminar itu mengambil Camp Chicks sebagai bahan diskusi. Bagaimana suami istri Sadino akan mengembangkan perusahaan itu, hingga bisa hidup 100 tahun lagi, kata seorang peserta seminar. Menurut Zainal, kondisi kesehatan Bob Sadino menurun sejak sang istri, Sulami Sujud, meninggal pada akhir Juli tahun 2014. Sejak saat itu, Bob Sadino mendapatkan makanan melalui infus, dan sempat dirawat di instalasi gawat darurat. Rencananya, Bob yang lahir di Tanjung Karang pada tanggal 9 Maret tahun 1939 itu akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Lebak Bulus dan dimakamkan di Jeruk Purut pada Selasa, tanggal 20 Januari tahun 2015. Demikian cerita singkat tentang sejarah bisnis dari inspirator kita Bob Sadino. Apabila video ini bermanfaat, silahkan sahabat ternak Nusantara berbagi ke teman lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.